Salam sejahtera, terima kasih terus setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Selepas pulang dari umrah, Putri Sarah Liana dilihat tidak duduk diam apabila terus membelakan kerja-kerjanya yang perlu diselesaikan. Namun begitu menerusi perkongsian terbaru pelakon itu di ruangan Instastory, dia telah memohon maaf kepada peminatnya yang berada di Singapura karena tidak dapat bertemu pada hari ini seperti dijadwalkan memandangkan dirinya dimasukkan ke hospital. Melalui caption yang ditinggalkan bersama gambar dengan tiup terlekat di tangan, Putri Sarah turut memohon maaf kepada beberapa lagi pihak karena terpaksa membatalkan kerja-kerja yang sudah dijadwalkan. Akhirnya Sarah tumbang juga. Saya perlukan rehat dan perlu dipantau oleh dokter. Insya Allah apabila sehat, Sarah akan bekerja semula. Insya Allah kepada semua peminat Sarah di Singapura, kita akan bertemu di lain masa. Doakan Sarah, saya sayang semua, tulisnya. Untuk rekod, pelakon drama Sabarlah Duhai Hati itu baru sahaja pulang dari menunaikan umrah dan bercuti di Dubai. Dia yang sedang hangat diperkatakan berhubung isu rumah tangga bersama pengarah tersohor, Syamsul Yusuf, kerap menjadi sorotan apabila ramai yang ingin tahu perkembangan wanita hebat ini.